Gol merupakan inti dari pertandingan sepak bola. Mencetak gol merupakan tujuan dari kedua kesebelasan yang bertanding untuk memenangi pertandingan. Cara terciptanya gol pun bervariasi. Ada gol yang tercipta indah, namun ada juga yang tercipta melalui gol bunuh diri. Dan ada juga gol yang melalui ketidaksengajaan. Berikut ini 10 gol terkonyol di dalam dunia sepak bola. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe juga nyalakan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang. Berawal dari seorang bek yang membagikan bola ke kiper. Dan alih-alih kiper akan membuangnya ke depan. Tapi yang terjadi, bolanya mengenai kepala pemain lawan. Dan akhirnya gol pun tercipta. Nah, kalau gol ini terlahir dari ketidaksengajaan. Pemain yang berkostum putih ini terjatuh saat menggiring bola. Namun yang terjadi, gol pun tercipta tanpa disengaja. Maksud hati sang pemain yang berkostum merah ini menendang langsung bola yang diumpan rekannya. Tapi yang terjadi, tendangannya melenceng mengenai kepalanya sendiri dan akhirnya terciptalah gol. Nah, kalau ini bisa dibilang gol yang sangat indah. Berawal dari seorang pemain yang melempar bola out dengan cara akrobatik, tapi tak disangka bola tersebut menyentuh tangan kiper dan gol. Kalau ini sebuah trik tendangan penalti, dengan berpura-pura membetulkan tali sepatu, tapi kaki sebelah kiri dengan cepat menendang bola dan hasilnya gol. Seorang kiper memang harus cekatan dalam menangkap bola. Kalau tidak, ya seperti ini jadinya. Bola yang ditendang sang lawan lewat begitu saja. Padahal kuda-kudanya sih sudah benar dan akurat. Tak ada gading akar pun jadi, tak pakai kepala, pakai pantat pun jadi, dan hasilnya gol. Niatnya sih mau membagi bola ke bek kanan, tapi malah mengenai pihak lawan, dan bola pun masuk. Ketika sepak bola digabungkan dengan akrobatik, beginilah jadinya. Gol indah pun tercipta. Niatnya sih mau menghindari benturan dengan kiper dengan cara bersalto. Tapi yang terjadi, bola terlepas dari tangan sang kiper dan gol pun terjadi.